Okay, aku ada order wall mounted bicycle hook. Tapi aku nak guna untuk sangkut pipe kat luar. Okay, dia ada size small, small, medium dengan long. Long 15 kg, medium 15 kg, small 30 kg boleh tampung beban. Okay, dapat 4 biji skru lah setiap set. Satu skru dia ada satu kecil sikit, satu besar sikit. Okay, untuk lubang dia, yang ni tak boleh guna lah, sebab skru tak boleh sangkut. Ni pun tak boleh sangkut, kena pakai yang atas. Yang atas dengan bawah, lubang kecil sikit. Ni lubang besar, tak boleh pakai. Pakai yang atas, yang atas lah. Okay, untuk wall plug dia, dia ada bagi dua jenis. Satu yang tajam, satu yang macam ni. Yang ni biasa pakai untuk dinding. Yang ni aku tak pastilah, untuk di, untuk dinding kayu ke ataupun untuk bricks wall boleh pakai aja. Tak pasti. Yang ni siapa, kalau siapa tahu boleh komen lah. Untuk kayu ke untuk simen, dinding simen boleh juga. Kalau siapa tahu komen lah. Okay, lepas tu untuk wall plug dia, nak tebuk mata dribit kan, compare dengan saiz ni, saiz 6 lah. Saiz 6. Okay, fokus. Saiz 6 kecil lah. So saiz next adalah saiz 8. Saiz 8 ngam. So pilih mata dribit 8 lah. Mata dribit 8 pasang. Lepas tu nanti kita timbang air, bagi rata kan. Timbang air, sentuh lah. Okay, lepas tu baru kita drill, kita ikat skru. Okay, kita tengok hasil dia. Okay, timbang air lurus eh, lebih kurang kan. Okay, ni pasang pipe air kat luar ni size L. Maksimum beban boleh tampung 15 kg. Macam tu. Okay, nice lah. Okay, macam tu lah pandangan. Dekat sikit. Okay.